Ya halo sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dani Hadis. Dan di video saya kali ini saya unboxing lagi ya teman-teman. Dan di unboxing saya kali ini saya bakal unboxing Proji ya, proyektor ya teman-teman. Dan ini proyektor yang biasa, bukan yang RGB teman-teman. Yang bisa diganti warnanya itu bukan, karena ya kemarin sih saya niatnya beli yang RGB teman-teman, tapi berhubung harganya itu mahal sekali, jadi saya beli yang murah aja. Gitu. Yang penting ya terang ya teman-teman, seperti itu. Dan ini saya beli dari Jakarta, saya paketkan lewat JNE dan 3 hari nyampe ya teman-teman ke Kalimantan Timur. Langsung aja kita buka. Dan kalau nanya kok ini tempatnya nggak ada kardusnya gitu bang, ini jadi Proji-nya ini tuh menurut saya bullice ini sebetulnya sepasang ya teman-teman. Berhubung sellernya ini saya kan requestnya cuma satu, jadi ya mungkin dikirimnya sebelah aja kan, sebelah kan bisa dijual lagi gitu. Karena nggak semua motor kan pakai dua, justru kebanyakan kalau motor itu kan pakainya satu teman-teman ya. Kecuali mobil baru pakai dua. Dan ini mereknya Ice ya teman, Ice G1, tipenya G1. Dan ini Proji-nya gede banget ya teman-teman ternyata. Berapa inch ini? Saya sempat nanya sih kemarin 4 inch teman-teman. Oh, balasnya jatuh. Dan ini adalah balas HID-nya teman-teman, tipe slim ya ini tulisannya. HID balas tipe slim 12 volt 55 watt. Wah, ternyata ini dikasih yang 55 watt, teman-teman. Mantap ya. Dan langsung aja kita buka Proji-nya kayak apa? Saya juga penasaran. Dan ini adalah bohlam HID-nya teman-teman. Ini adalah 6000K ya, karena ini kayak putih. Ini warnanya putih ya teman-teman. Garisnya ini apa sih bilangnya ini ya? Biasanya kalau warna biru itu 8000K. Ini kalau putih ini 6000K teman-teman. Semoga aman ya, meskipun agak kocak gini. Kita buka. Nih, kayak gini teman-teman. Dan ini usahakan jangan sampai menyentuh lampunya ya teman-teman, karena itu dapat merusak maupun memperpendek usia lampu tersebut. Jadi jangan disentuh ya lampunya ini. Ini dia. Ini kayak tusuk giginya ini teman-teman. Ini kalau warnanya biru tuh 8000, kalau 6000 itu warnanya putih seperti ini teman-teman. Mantap ya. Ini saya lihat dulu. Nih. Nih tandanya teman-teman. 6000K H1. Siap. Ini tahun 2018 ya teman-teman. Siap. Kita taruh dulu teman-teman. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Wow, mantap sekali. Lebar ya teman-teman. Dan buat kalian yang mau ikut beli, silahkan aja langsung cek di deskripsi video ini teman-teman. Saya kasih sertakan linknya di situ. Jadi kalian tinggal klik aja kalau buat kalian yang mau ikut beli. Dan ini dari Jakarta ya teman-teman, saya belinya. Jadi di sana saya dapat harga lebih murah seperti itu. Karena kalau beli di tempat saya sini agak sedikit mahal ya teman-teman. Tapi ongkirnya juga lumayan sih. Dan sepertinya ini harus bobok teman-teman. Nanti ininya ya, supaya bisa masuk di headlamp saya. Ini mantap sih teman-teman. Saya pengen ukur sini berapa inci ya. Dan ini ada penggaris teman-teman. Kita ukur ya berapa inci. Set. Ini 4 inci ya teman-teman. Diameternya ini 4 inci. Sesuai pesanan, mantap.
Wow, dan keren ya teman-teman. Siap. Ini saya pesan ini warnanya. Dalam ini warnanya biru teman-teman. DE-nya. Kalau lingkaran ini warnanya putih dan belakangnya ini ungu teman-teman ya. Tuh, kelihatan warna ungu ya. Rencana saya sih teman-teman, saya bakal mewarnai shortnya ini warnanya hitam dark. Jadi nanti lebih gelap gitu, lebih eksotis ya. Dan mantap. Siap ya teman-teman, mantap ya. Besar ini, mantap lah. Dan sekali lagi teman-teman, buat kalian yang mau ikut beli, silahkan cek aja di link deskripsi, di deskripsi video ini ya maksudnya. Di situ sudah saya sertakan linknya, kalian tinggal order saja. Dan buat kalian juga yang punya pertanyaan tentang video ini, silahkan komentar di bawah video. Dan buat kalian juga yang mau nanya saya secara langsung, bisa DM Instagram saya ya, @danifoblos. Silahkan di follow teman-teman. Dan buat kalian yang pengen di follow, syaratnya harus subscribe channel ini dan follow Instagram saya teman-teman. Buat kalian yang sudah subscribe dan nonton video ini, terima kasih banyak teman-teman buat dukungan kalian. Dan mungkin cukup sekian aja video unboxing saya kali ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.